Merkuri ni orang guna untuk mencerahkan kulit. Dia untuk lightening, lightening the skin. So kalau katakan anda beli produk lightening, nak kena hati-hati. Kadang-kadang ada produk lightening yang tak ada chop KKM dekat situ. Ingredient dekat situ dia tak ada tulis pun merkuri. Dia tak tulis pun merkuri dekat situ tapi rupanya ada. Sebab tu bila produk tu KKM pergi test ataupun pergi cuba, dia orang hantar pergi makmal tengok rupanya ada kandungan merkuri yang mana dia membahayakan. Produk yang ada merkuri ni, pertama dia boleh diserap masuk ke dalam darah. Merkuri ni bila guna dekat muka pun dia boleh diserap masuk ke dalam darah yang mana dia boleh mengganggu kerosakan saraf. Bila kita punya saraf rosak, kita akan mudah bergegar, tangan bergetar. Kat sini tremor, T-R-E-M-O-R, tremor. Tangan begitu, begini, tremor. Lepas tu kadang-kadang dia punya emosi berubah. Boleh ada mood swings, boleh ada nervous, boleh ada apa tu, irritability, dia mudah terganggu, mudah sentap lah begitu. Kadang-kadang dia tak boleh tidur, insomnia. Kadang-kadang ada masalah pada otot, menjadi lemah. Sel atrofi, twitching, boleh ada sakit kepala. Kadang dia punya rasa dia pun berubah. Dia punya sensation, rasa dia berubah. Dia punya rasa dia punya pada tangan dia, kaki dia, dia punya sensasi mata dia, yalah yang telinga, dia akan rasa berubah. Lepas tu, dia juga boleh menyebabkan buah pinggang rosak dan akhirnya meninggal dunia.